tahu pakai mobil baru yang ada di Sakura Motor. Wah, gimana ya nanti reaksinya Atsuki? Makanya kalian tetap sampai habis. So, kalau gitu Sakura nih ganti baju dulu nih, soalnya masih pakai baju seragam sekolah. Di video sebelumnya Sakura nih telah menenangkan teman-temannya yang marah nih, guys. Wah, gimana caranya ya? Nah, kalian tonton aja ya, ada ramuan khususnya loh, teman-teman. Ya sudah, kalau gitu Sakura nih sekarang pakai baju apa ya? Kayaknya casual aja deh. Aku pengen Sakura nih pakai yang ini aja, guys. Nah, untuk warnanya aku ganti aja jadi warnanya mungkin merah juga kali ya, biar terang gimana gitu. Samain kayak warna mobilnya, guys. Abis itu model rambutnya bob aja ya, teman-teman. Nah, aku ambil yang ini aja modelnya. Terus warnanya, karena rambutnya ini udah soft sebenarnya, coba kalau kita lebih terang gimana? Wow, bagus nih guys, ini aja deh modelnya. Aku warna matanya coklat aja ya, teman-teman, biar natural. Tinggal pakai bando nih, gimana? Lucu kan? Jangan-jangan pakai topi aja. Nah, seperti noni-noni blonde. Oke, teman-teman, sudah cukup nih. Kalau gitu kita bisa langsung mulai. Nanti kita samperin aja ya Hatsukinya ya. Coba nih, tuh dia kan. Hatsuki sudah berangkat ke sekolah, guys. Keluar dari rumah saatnya Sakura nih ajakin Hatsuki. Tapi tunggu dulu, ini kan masih mobilnya warna ungu ya, teman-teman. Sebaiknya kita langsung saja ke ini ya, ke Mas Naoto. Pinjam dulu lah mobil yang di sana. Lo, ini siapa? Tiba-tiba kok muncul di situ? Seperti Ryuji ya, guys ya. Biasanya kan yang muncul di situ kan cuman Bak Azuni aja. Kok tiba-tiba ada cowok? Itu kayaknya Ryuji deh, bener deh, guys. Ya, kalian tahu nggak teman-teman itu siapa? Kalau gitu ini aku parkir di mana ya mobilnya ya? Ah, di sini aja lah, guys. Nah, sudah. Biar bisa lewat nanti kita kalau keluarin mobilnya. Pagi, Mas Naoto. Iya, selamat pagi, Mbak Sakura nih. Wah, hari ini Mbak Sakura nih terlihat cantik. Wah, terima kasih ya Mas Naoto. Mas Naoto, hari ini saya mau minjem mobil Mas Naoto, boleh nggak? Ya, boleh aja. Mau mobil yang mana? Lihat dong, bajunya sudah matching warna merah, pastinya mau pinjam warna merah. Oh, silakan. Tapi hati-hati ya Mbak Sakura nih. Oke, siap deh. Makasih ya Mas Naoto, sama-sama. Ayo guys, aku sudah dikasih pinjam nih sama Mas Naoto. Saatnya kita jemput Hatsuki. Wuhuhu, asik. Mobilnya keren banget nih, guys. Suaranya weng-weng. Bener-bener mobil balap. Keren. Tuh guys, keren kan? Ayo teman-teman, kalau gitu kita langsung jemput Hatsuki ya. Pasti Hatsuki sudah ada di kelas deh. Nah, itu dia tuh Pak Junta baru datang. Mantap, Chika tuh, Tenten. Chika. Aduh, Sakura nih ngapain lagi nih, tek-tek. Chika, lihat dong mobil mentereng aku. Iya, Sakura nih keren banget tuh, mobil siapa? Mobil aku lah, alias mobil pinjaman. Dasar kamu nih, kirain mobil kamu. Iyalah kan mobilnya Sakura Motor, mana mampu kebeli lah. Katanya kamu sultan. Ya, sultan abal-abal. Abal-abal gimana Sakura nih? Enggak bercanda. Ya aku mah orang sederhana aja. Penting minimal mah punya mobil, punya rumah kayak gitu. Ah, kamu nih ngaco Sakura nih pagi-pagi ngomongnya. Iya ya, maaf, maaf. Aduh Sakura nih. Aduh, gara-gara kamu deh menghalangnya aku jalan. Ih, maaf ya Chika ya. Kamu mau ngapain sih Sakura nih tumben banget pakai baju itu? Aku pengen ajak jalan-jalan Hatsuki. Hatsuki udah datang belum ya? Udah kali di dalam kelas. Oh ya udah, aku duluan ya Chika. Iya. Hatsuki. Iya Sakura nih, ada apa? Hatsuki jalan-jalan yuk, kemana? Loh, kok Aoi yang ikut? Sakura nih kirain kamu ngajak aku. Ya udah deh, boleh deh kalau kamu mau ikut juga. Hatsuki, kamu mau ikut nggak? Iya. Tapi kamu mau ajak Hatsuki atau Aoi sih sebenarnya sih? Hatsuki aja deh, Aoi aku gak jadi ajak kamu ya. Ya udah gak apa-apa Sakura nih. Ya, di PAP-in dong Aoi, kasihan banget. Kemana Aoi? Lah, dia di depan sih itu guys, aneh banget. Ayo Hatsuki, kalau gitu kita pergi aja ya. Oke Sakura nih. Sakura nih sebentar. Ada apa Suki? Kalau pergi aku boleh gak ganti baju dulu? Boleh. Di sini nih kamu mau ganti baju apa? Apa aja deh Sakura nih? Ya udah aku pesenin kamu baju yang ini. Ah, dipesenin. Emang kamu beli? Enggak sih, stok baju aku aja. Ini nih, yang ini aja gimana? Lah sama dong kayak kamu. Iya, enggak apa-apa, tapi kamu warnanya gitu aja ya. Iya, boleh deh. Ayo cepetan Hatsuki. Mau kemana sih Sakura nih buru-buru? Hatsuki, kamu harus lihat nih, aku punya mobil baru loh. Oh ya, iya. Lihat tuh Hatsuki,
jalan-jalan pokoknya. Di mana? Di kafe mau enggak? Oh, di kafe. Wah, boleh tuh Sakurani. Kayaknya aku pengen makan yang enak deh di sana. Ada enggak sih makanan yang kayak daging-daging gitu? Maksudnya gimana nih, steak gitu? Wah, kalau steak mah enggak ada di sini, Asuki. Tapi coba kita lihat dulu ya. Ayo Asuki, buruan kita makan ke sini. Wah, halo Mbak Honoka. Halo Sakurani. Iya, coba kita duduk di sini aja kali ya, Suki ya. Boleh, boleh. Ayo sini Suki, kamu mau makan apa? Aku pengen yang daging-daging gitu. Ya, apa ya? Adanya hamburger sih kalau yang daging-daging gitu. Coba lihat dulu. Iya deh, kayaknya hamburger deh. Mau enggak? Ya udah, boleh deh hamburger aja. Nah. Loh, kok kamu enggak jadi makan hamburger? Dessert dulu lah, strawberry dulu. Aduh, ada-ada aja kamu Suki. Nanti kamu sakit perut loh. Enggak kok. Ya udah aku makan dulu ya. Nyam nyam nyam. Tapi boleh kan abis ini makan hamburger? Iya, boleh, boleh. Ayo Asuki, udah belum? Iya, udah Sakurani. Asuki, pindah tempat duduk dulu aja yuk. Asuki, sini Asuki. Kenapa Sakurani? Katanya mau makan hamburger. Oh iya, pindah tempat duduk dulu aja. Di sini aja mau enggak? Ya udah, boleh, boleh. Cepetan, cepetan. Duduk dulu Asuki, duduk dulu. Ntar aku pesenin hamburger kamu. Lah, kok kamu mau duduk di situ sih? Aku maunya di sini aja Sakurani, jangan di samping situ. Ya udah, ya udah. Ampun deh ini Asuki, guys. Ya, itu mah bukan burger namanya. Iya, Sakurani, aku juga heran kenapa seperti ini terus ya. Aduh, coba-coba sekali lagi deh kalau gitu. Iya, iya, coba duduk di sini, coba duduk di sini. Siapa tahu kamu beruntung kalau di sini. Cepat, Asuki. Lah, Asuki. Asuki, kok kamu malah belum deh sih? Udahlah, Sakurani, aku ini aja kembung-kembung deh aku deh. Aduh, maaf ya, Asuki, aku tidak jadi traktir kamu makan daging. Iya, iya, gak apa-apa. Yaudah, Asuki, kalau gitu kita pergi aja yuk. Ah, pergi kemana Sakurani? Sini deh Asuki, sebenarnya aku tuh punya sesuatu untuk kamu. Apa? Cepetan, cepetan. Kalau gitu aku ajakin kamu pergi dulu ya. Mau kemana? Cepet, cepet. Sini, 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 sini ya. Aku pengen ajakin kamu ke taman sebenarnya. Ah, ke taman? Emang ada apa Sakurani? Cepet, cepet Asuki, ikut aku dulu aja ke taman. Loh, kok ke taman? Iya. Jadi gini loh Asuki, katanya ya Asuki ya, kalau misalkan aku ajakin kamu pergi terus aku traktir makan, iya terus kenapa? Kalau misalkan aku babain kamu di sini, apa yang terjadi ya? Apa emangnya Sakurani? Aku enggak tahu. Coba aja kamu lihat ya. Oke guys, kalau gitu ya aku mau coba babain Asuki ya, teman-teman. Tadi kan Asuki gagal makan nih sudah 3 kali. Kalau aku babain gimana ya? Coba ya. Bismillah. Dah, Asuki. Nih ya guys, abis aku babain aku langsung carry aja. Coba kita carry. Nah. Ah! Asuki? Asuki kamu di mana? Loh, kok Asuki hilang, teman-teman? Bagaimana ini? Mioni, Tony, lihat temannya Kak Sakurani enggak? Aduh Kak, aku enggak lihat. Ya enggak lihat. Aduh gimana, guys? Oh, aku tahu, aku tahu. Aku tahu, aku call aja. Asuki, 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 di mana Asuki? Asuki? Guys, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba Asuki melayang? Asuki, Asuki kok kamu tiba-tiba di situ? Iya Sakurani, kan kamu tadi manggil aku. Oh gitu, ya ampun serem banget. Kok Asuki muter kayak gitu guys? Aduh seremnya. Asuki, aku ke kanan dia ke kanan, aku ke kiri dia ke kiri. Asuki, kok kamu tiba-tiba? Kenapa Asuki temennya kayak gitu kak? Kenapa? Gak tau. Tiba-tiba
ini iya. Aduh, Suki, kok badan kamu jadi buntung? Aduh, Suki, jangan deket-deket aku. Guys, kabur aja, guys, kalau gitu, guys, serem banget ya. Suki, aneh banget. Suki, kenapa kamu jadi ikut juga? Aduh, bagaimana ini? Mia, Mia, permisi. Aduh, mana ini? Aku kantor polisi aja kali ya. Tuh teman aku kenapa? Gak kenapa-napa, kamu nih ada-ada aja. Aduh teman-teman, Asuki kamu jangan ikut-ikut aku terus deh. Aku takut sama kamu, lu kok gitu sakuran ini. Iya, dadah. Aduh guys, aku takut deh kenapa Asuki seperti itu tadi ya guys ya. Atau jangan-jangan tadi gara-gara dikiri ya. Menurut kalian kenapa bisa terjadi seperti itu ya teman-teman? Ya sudah, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini ya. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa nih, seperti biasa di like videonya, like jempolnya ya guys, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Ani Game, karena di sana juga aku upload game Sakura Squad Simulator loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Game selanjutnya.